studi, kita train dengan cara yang sama. Mungkin setiap orang mempunyai attitude yang berbeza semasa menyembah ataupun sorry menyembah semasa persembahan untuk satu rancangan. Okay, attitude ataupun cara ataupun style korang untuk on air tu kami kekalkan, kami tak ubah. Okay, cuma kami gilap daripada segi bakat untuk bercakap saja. Okay, setiap orang mungkin ada talent dari segi serius, dari segi happy, funky dan sebagainya, dan kami kekalkan semua tu. Begitu juga saya harapkan korang pun ada attitude begitu. Okay, untuk idea mungkin kurang dah didedahkan, dengan skrip lah. Belum lagi ya. Okey, di sini sebenarnya tugasan selain daripada kami menjadi announcer ataupun DJ, kami juga diharuskan untuk menyediakan skrip. Okey, skrip ini adalah skrip rancangan yang disiarkan setiap hari. Okey, dan perlu disediakan seminggu awal dan perlu ditapis oleh beberapa orang untuk pelepasan ataupun untuk dibenarkan hebahan sewaktu rancangan. Okay, kemudahannya untuk skrip ini, kebiasaannya bila kita nak on air ataupun bila DJ nak on air, DJ tak perlu untuk mencari bahan secara tergupu-gapah lah. Okay, maknanya bila dia baca skrip ni, dia dah tahu apa rancangan yang akan disiarkan